Dari keluhan warga akibat kerap terjadi jalan berdebu dan saluran sering buntu saat terjadi hujan di wilayah RT 25, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pihak perusahaan PT Wirakarya Sakti yang setiap hari melakukan aktivitas melewati akses jalan tersebut langsung membantu perbaikan dan pengadaan gorong-gorong di lokasi yang sering terjadi banjir lokal di wilayah tersebut. Inilah lokasi jalan di RT 25 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Warga mengeluhkan kondisi jalan dan juga drainase yang sering terjadi banjir jika hujan tiba. Terkait hal tersebut, pihak perusahaan PT Wirakarya Sakti Tebing Tinggi saat ini ikut membantu keluhan warga dalam menangani perbaikan badan jalan serta ikut melakukan penyiraman agar jalan tidak berdebu. Di mana di jalur kilometer 4 Kelurahan Tebing Tinggi ini, setiap saat ratusan mobil truk pembawa kayu chip selalu melewati jalur tersebut, sehingga warga meminta kepada pihak perusahaan agar ikut membantu perbaikan badan jalan maupun penataan gorong-gorong, sehingga tidak ada penyumbatan air hujan di akses jalan desa tersebut. Pelaksana tugas Lurah Tebing Tinggi, Hikmah Santi, mengatakan, dirinya bersama pihak kelurahan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari pihak perusahaan di wilayahnya atas partisipasi dalam penataan jalan dan bantuan gorong-gorong dan penyiraman jalan agar tidak berdebu. Oh, kalau di sana memang ada pemukiman, Mbak. Pemukiman di RT 25 yang akan dipasang yang telah dipasang gorong-gorong tersebut. Jadi warga merasa terganggu dengan adanya tidak pasang dengan gorong-gorong. Alhamdulillah dengan adanya gorong-gorong ini mudah-mudahan untuk melancarkan kegiatan PT WKS dengan masyarakat di pemukiman tersebut berjalan dengan aman. Hingga saat ini pihak Kelurahan Tebing Tinggi dalam membantu menyampaikan aspirasi warganya terkait dengan kondisi jalan dan penataan lingkungan dibantu pihak perusahaan terdekat sebagai wujud kepedulian perusahaan setempat. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.